Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Vian Semut Channel. Di video kali ini kita bakal cek satu persatu masalah yang ada di mobil ya, Luxio atau Grand Max. Kalau ini Luxio, tapi sama dia guys, seperti Grand Max Daihatsu ya. Pokoknya intinya sih semuanya sama guys jalurnya. Jadi kita menghadapi masalah AC cuman blowernya doang yang hidup guys, tuh anginnya doang yang keluar tapi nggak dingin. Nah ini kita hidupin kompresornya ya, tuh seharusnya RPM-nya gerak dia guys kalau kompresornya hidup. Ini sama sekali bener-bener nggak gerak atau nggak ada bunyi sama sekali. Gimana mau dingin ya nggak ya, kompresornya aja nggak hidup. Tuh seharusnya RPM-nya gerak dia guys kalau kita hidupin yang tengah itu, kompresor itu ya guys ya, itu untuk pendinginnya ya. Tuh, ini benar-benar nggak ada suara sama sekali. Jadi langsung saksikan aja, kita cek satu persatu. Semua mobil bisa nih guys ya kalau kalian paham. Jadi jangan langsung ke bengkel, kita cek dulu seperti ini guys. Nah, oke, kita langsung aja. Tahap pertama kita ngecek sekringnya dulu guys. Nih ada di jok sebelah kiri ya. Ini kotak ini kita tekan, kita buka dan cari di sini bacaan MC. Sebentar guys, sebentar ya guys ya, tuh ini relinya MGC guys. Nah ini kotak gede rally guys ya. Nah dan ini MGC screen guys. Jadi itu adalah rally dan screen kompresor guys, MGC ya, ingat kalau di Daihatsu. Ini kita turutin dulu. Nah yang mana, nah ini yang ini guys, ini rally-nya guys. Nah, sesuai petunjuk rally-nya yang putih ini nih itu ya, dan MGC screen-nya yang bawah ini ya, ini 10 ampere. Nah itu dua, itu kita cek dulu ya. Nah ini cara ngeceknya kita cukup bikin aja pakai lampu sen nih guys. Nih lampu sen kita sambung kabel, satu negatif satunya positif guys. Tuh bikin aja kayak gini kan, gampang lah bikinnya ya enggak. Nah, oke, langsung kita tes. Cara ngetesnya, satu kita jepit ke negatif aki guys, negatif aki. Ini posisi mobil hidup ya. Lalu yang satunya kita cek di sikringnya guys. Nah ini kan di sikring tuh ada titik putih dua ya, kita cek satu tuh, ini hidup yang kanan, dan kita cek yang satunya guys. Kalau kalian nggak ada ini juga kalian bisa langsung aja cabut ya, kalian lihat putus apa enggak. Ini kita cek kanan kiri tuh, hidup semua, berarti springnya masih bagus guys. Oke, langkah selanjutnya kita cek rally. Karena api kalau di antara dua ini ada yang putus, kompresor nggak bakal hidup guys. Ini screen-nya bagus. Ini posisi tadi AC-nya hidup ya. Sekarang untuk ngecek rally, kita matiin mobilnya dulu. Lalu kita cabut. Nah, perhatikan baik-baik guys cara ngetes rally. Ngecek dia masih bagus apa enggak. Menggunakan cara seperti ini nih guys. Nih, kita sambung kabel negatif ya. Sambung aja ke aki nih, nih. Kalau ada jepitan pakai gitu, jepitan biar enak. Dan satu kabel kita bikin jepitan kayak gini guys, pasang ke positif aki guys. Jadi untuk ngeceknya rally seperti ini guys. Nah nanti kita kasih arus yang putih nih guys, ini yang besi kan, dua besi dua kuningan tuh ya. Nanti yang kita kasih arus yang besinya guys. Lalu kita siapkan multitester digital,
kita arahkan ke yang biasa kita untuk ngetes kabel putus ya. Gitu. Oke. Ini bebas kebalik kanan kiri positif negatif terserah guys, bebas. Yang penting ke besi yang besi ya, bukan yang kuningan. Kalau yang itu kan ada 4 kaki ya, 2 kaki besi, 2 kaki kuningan. Jadi yang kita kasih arus tuh yang kaki besi ini guys tuh, bebas bolak-balik. Yang mana yang plus, yang mana yang min ya, bebas. Nah. Ini kalau kita kasih arus gini dia relinya tuh bunyi guys, tek 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 gitu guys. Itu salah satu kalau rally itu masih bagus, tapi untuk lebih pastinya kita tes menggunakan multitester ya. Bentar. Saya tekuk dulu ini penjepitnya biar enggak kendor. Nah, oke. Nah, ini sebentar guys, ribet. Nah, dah. Jadi kita udah kasih arus dan kita tes yang besi kuningannya guys nih, tuh harusnya nyambung seperti ini guys ya. Kalau sudah kita kasih arus, kita tes. Nah, dia mengeluarkan angka guys, berarti relinya masih bagus guys. Tapi jika dia sudah dikasih arus tidak mengeluarkan angka, nah itu relinya berarti sudah rusak. Ini, nah ini kita coba cabut ya arusnya. Ini seharusnya kalau arusnya dicabut dia tidak mengeluarkan angka. Nah ini tes hidup ya. Ini kita cek lagi besi yang kuningan. Tuh, dia tidak mengeluarkan angka guys. Berarti relinya masih mantul, masih bagus. Kita cek ke komponen selanjutnya guys ya. Ini kita pasang, rally bagus, kring bagus. Lanjut kita cek pengapian yang masuk ke kompresor guys. Yaitu sebelumnya kita hidupkan dulu AC-nya. Ini kita hidupkan kompresornya ya, dalam posisi mesin hidup. Jadi kompresornya berada di jok sebelah kanan. Nah ini dia guys, ini kompresor AC-nya guys. Jadi yang harus kita cek adalah kabel ini guys nih, kabel satu ini. Kita cek apakah dia arusnya ada masuk nggak ke kompresor guys. Seharusnya kalau posisi AC hidup dia mengeluarkan api guys atau arusnya masuk. Cara ngetesnya perhatikan ya. Ini kita cabut dulu dari dudukannya biar enak ngetesnya, biar kalian jelas ngelihatnya ya. Nah, jadi ini kabelnya nih. Cuman satu kabel dia, guys. Jadi, cara ngetesnya yaitu kita menggunakan kabel ini lagi, guys. Bola sen tadi ya. Rakitan sendiri. Jadi yang kabel yang satunya kita tempel ke massa, terserah, yang penting ground massa ya. Dan lalu yang kabel satunya kita masukkan colok ke dalam kabel ini guys, sampai kena ke kuningannya ya. Seharusnya dia hidup. Kita colok sampai dalam. Tuh, nggak hidup guys. Api nggak masuk ke sini, berarti masalahnya yaitu ada di depan ya. Saksikan terus masalahnya apa. Nah, ini dia masalahnya guys ternyata. Oke, kita siapkan multitester untuk mastiinnya. Prionnya guys, prionnya nih udah habis. Kalau prion habis, dia nggak bakal mengalirin listrik ke kompresor guys. Cara ngetes menggunakan multitester, kita cabut soket yang di sini ya. Ini untuk menggunakan multitester ya. Seperti biasa kita arahkan ke untuk ngetes kabel putus saja ya, ke ini nih, nih tuh. Tuh kelihatan kan? Nah, gitu. Terus kabel hitam dari multitester kita tempelkan. Itu kan ada dua ini ya. Itu kita harus
itu harusnya nyambung guys kalau dia bagus. Ini cara ngecek prion menggunakan multitester. Kalau prion masih ada, nah ini kan bagus ya tuh, kalau kita ini. Nah ini kita colokin ke jendolan yang satu tuh, nggak ada arus guys. Nah berarti prionnya habis. Itu ngecek menggunakan multitester ya, seharusnya nyambung kalau prionnya masih. Oke, kita cek secara manual guys, kalian biar kalian lebih yakin. Kita buka ininya. Kalau seandainya prionnya masih, ini di sini ada katup atau pentil guys. Ini kalau seandainya prion masih, kita tekan dia akan nyembur udara. Nah, ini kita tekan, pasti nggak ada semburan, bisa dijamin. Tuh kan guys, benar-benar nggak ada semburannya. Jadi sudah bisa dipastikan itu penyakitnya adalah prionnya habis. Oke, terima kasih. Nanti kita isi prion, karena saya nggak bisa, nggak ada alat untuk isi prion. Kita minta tolong sama teman ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan hidupkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vian Semut Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.